Jawaban. Kenapa nggak dari dulu? Memastikan hati nggak ada salahnya kan? Kenapa langsung ambil keputusan? Nggak bisa nunggu. Aku tahu jawabannya sekarang. Simpan aja Bar. Gue pastikan besok aku sudah sendiri. Pastikan saja rasamu jika kau ingin berpisah. Aku hanya tak mau melihatmu berputus asa. Karena sudah tak bersamanya dan aku pun nantinya berbeda. Kisah kita sedih.
berjuang, Ki? Berjuang seperti pahlawan. Atau pernah berkorban? Berkorban seperti jasa pahlawan hingga kita merdeka. Dari masa lalu. Fix, kamu itu anaknya jadul banget. Masa lalu tentang status. Kamu pernah gak sih ngerasa sia-sia? Pernah gak sih ngorbanin diri buat orang lain? Pernah gak sih ngerasa kuat untuk bertahan? Padahal udah sama sekali gak ditahan. Aku merasakan lagi tentang nyaman. Sekarang aku ngerasa Kayla punya warna di abu-abunya hidupku. Bukan berarti aku melupain orang yang selama ini selalu aku tunggu. Hanya saja aku gak mau terus-terusan terbelenggu dan termakan oleh waktu. Kay. Hey, Kay. Kay. Iya, Bar. Bar. Memastikan, Bar? Belum. Kenapa? Masih bimbang. Kenapa bimbang? Ragu. Ragu atau gak mau nunggu? Pernah gak sih lo berada di titik bosan saat menunggu sesuatu yang sangat lo harapin, dan yang lo harapin itu gak kunjung datang? Bukannya hidup itu pilihan ya, Bar? Hidup memang sebuah pilihan. Tapi hati bukan untuk dipilih. Lirik lagu yang selalu lu nyanyiin, Cak. Tapi emang bener kan? Daripada nantinya lu dibilang PHP, terus keduanya mulai memudar dan sudah tak mau saling kenal, ya lu harus milih. Ica, Ica, kan gak ada salahnya kalau kita memilih siapa yang terbaik buat kita. Lagian gue sekarang tahu, benar lirik lagu yang sering lu dengar, hati itu bukan untuk dipilih, namun saling menemukan. Dan sekarang udah nemu. Dalam perjalanan, gue mau semuanya terjadi secara natural dan tidak saling dipaksakan. Hati mana yang saling membutuhkan, bukan sengaja untuk ditumbuhkan. Bar, kalau udah tahu jawabannya, kenapa lo aja gue liburan? Mending gue di rumah aja tidur-tiduran. Terus nontonin semua episode drama Korea yang udah didownload. Supaya ngilangin penat. Cuma liburan. Yang penat tuh hati lo, bukan mata lo. Pernah gak sih lo berpikir untuk berhenti, kemudian mencari pengganti? Ragu yang semakin menjadi, rindu yang tak kunjung henti, rasa yang kemudian perlahan pergi.
Kemarin, aku terlalu fokus terhadap indahnya senja. Hingga sekarang, aku baru sadar bahwa sudah ada pagi yang siap menyambut dengan keindahannya. Apakah kamu hadir sebagai pagi itu? Pagi yang dipenuhi dengan kabut. Kabut yang membuat jarak pandangku hanya sebatas kamu. Rasa yang hadir begitu hebat, nyaman yang mengalir begitu cepat, luka lama yang mulai tertutup rapat. Apakah kamu hadir sebagai pengganti yang tepat? Halu yang mulai merasuk pikiran, indah di awal, hilang kemudian. Aku tak mau kamu hadir sebagai pelangi, indah, memudar, lalu hilang. Sakit untuk bertahan atau pergi untuk merelakan, dan aku memilih untuk merelakan. Hello, kenapa Kay? Udahlah Kay, lupain aja. Jadikan ini sebuah pengalaman. Dan lu harus tetap maju ke depan. Lu harus ingat, lu punya teman-teman OMK yang bakal selalu siap temenin lu kapanpun. Semangat, Kay. Seperti yang sering lu bilang ke kita, kita adalah OMK yang harus bersuka cita. Mana sukacitamu? Nah, gitu dong. Kamu pasti bisa. Sudah siap diutus?
Goyang goyang goyang, mundur mundur mundur, goyang goyang goyang.